With me again, Lukas Manduen, jalan-jalan. Hari ini masih menu yang sama, dimana di part pertama gue mencoba merasakan soto, gitu kan. Kalau gue apa ya, ini kira-kira sotonya Mas Yudi ini mirip seperti soto Kudus. Ya mirip soto seperti soto Kudus karena kenapa? Komponen isinya itu hampir sama, men. Dimana ada toge, ada ayam, ada bihun, yang nggak ada apa coba? Kamu, ah kamu ikut-ikutan aja, ini lagi live streaming ini. Lanjut lagi bang. Oke, ini tapi komplit banget ya isinya ya, bahkan sampai ada lalat ada di sini. Ya ini ada apa namanya, ada tomat, ada toge, terus ada ayam, ada kol. Aduh sih. Oke, coba kita cicipi dulu ya. Sebelumnya tadi gue udah naruh sambal sama lemon supaya rasanya kecut-kecut gimana gitu. Coba. Jeruk nipis, guys, lemon. Celang. Tadi dengan satu iris lemon itu apa? Jeruk nipis apa lemon? Jeruk nipis. Oh, jeruk nipis ya. Tadi satu iris jeruk nipis aja udah rasa asamnya itu dapat. Gitu kan, gurihnya juga dapet. Coba sedikit lagi. Pokoknya mantap sudah. Oke, ini recommended banget buat kalian yang suka-suka makan kuah-kuah saat hujan, dimana rindu sedang turun-turunnya dan kamu melupakan dia. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, kembali lagi setelah Des, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya untuk Lukas Manduen jalan-jalan. Dadah. Udah.